Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alladzina min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'us rahmatan lil 'alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa qarabati ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasy syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang sama-sama kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari yang cerah ini kembali kita panjatkan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Azza wa Jalla, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak karunia nikmat kepada kita, baik itu berupa nikmat kesehatan, umur, kesempatan, kekuatan, namun juga tak kalah pentingnya adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita telah dapat hadir bersama-sama melangkahkan kaki dari rumah hingga tiba ke masjid ini dalam rangka untuk menunaikan kewajiban pribadi kita masing-masing, fardu ain bagi setiap orang-orang muslim yang bertempat tinggal wajib melaksanakan salat Jumat. Untuk itulah kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, kekuatan iman kepada kita, bagaimanapun tantangan, rintangan yang kita hadapi dalam setiap kehidupan. Namun, kebutuhan kita kepada Allah, kewajiban kita kepada Allah, namun tidak kita sia-siakan. Karena barang siapa yang ingkar kepada Allah, tidak taat kepada Allah, tidak patuh kepada perintah Allah, baik itu untuk melakukan segala anjuran dan perintahnya, dan juga meninggalkan semua larangan-larangan yang Allah berikan, neraka akan ia tempatkan bagi mereka-mereka yang ingkar. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan Allah hidayah dan menjadilah kiranya kita sebagai ummatul muslimin, umat yang benar-benar muslim yang hakiki, yang benar-benar mengharapkan ridha Allah dan akan kita harapkan kelak balasannya di hadapan Allah Qadir Rabbul Jalil di yaumil mahsyar nanti adalah syurga jannatul firdaus. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa tercurah ke pangkuan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan banyak-banyaknya kita bersalawat kepadanya, kiranya beliau memberikan syafaatnya bagi kita di yaumil mahsyar kelak nanti. Amin. Amin. Allahumma rabbal alamin. Dan juga pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib mengajak kepada segenap kita semuanya para jamaah, mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sesungguhnya. Takwa yang dapat menumbuh suburkan segala amal-amal salih
yang akan kita lakukan dalam setiap harinya, setiap waktunya, sebagai tugas pokok bagi kita untuk menghadap Allah kelak, yang akan kita persembahkan sebagai balasan apa yang kita harapkan darinya nanti di yaumil mahsyar. Saudara-saudara, pada kaum muslimin rahimakumullah, untuk khutbah kali ini khatib akan mengetengahkan dengan sebuah judul tentang keimanan umat-umat Islam di akhir zaman ini. Saudara-saudara, salah satu keistimewaan umat Islam di akhir zaman adalah sebagai saksi sejarah kebenaran ayat-ayat Allah dan serta kenabian Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau masih masa dahulu, tatkala Rasulullah masih berada di tengah-tengah umat, kebenaran, keimanan para sahabat benar-benar paripurna. Keimanan mereka terhunjam dalam hati sanubari mereka, meskipun apa yang dikatakan oleh Allah melalui Al-Quran dan hadis-hadis yang disabdakan oleh Rasulullah belum nyata pada penginderaan mereka. Namun ketika mereka benar-benar berasal dari Allah dan Rasulnya, tanpa ada keraguan sedikit pun, mereka menyatakan keyakinan maupun keimanan. Para hamba Allah itulah umat-umat yang terdahulu, sebaik-baik umat yang Allah takdirkan menjadi pendamping Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain halnya dengan kita pada zaman ini, zaman di akhir ini, meskipun fisik beliau tidak berada di tengah-tengah kita, namun akan tetapi kenabian yang beliau sabdakan melalui hadis-hadis beliau 14 abad yang silam nyata dan benar-benar terjadi dalam lintasan sejarah. Begitu pula ayat-ayat Al-Quran benar-benar aksiomatik yang kebenarannya mutlak siap diuji di pentas ilmiah, sehingga tidak ada celah untuk meragukan kebenarannya, tak mungkin tertutupi. Ibarat terangnya cahaya matahari di siang hari, jelas dan tegas. Pada kondisi seperti ini, penolakan terhadap kebenaran Al-Islam bukan karena kaburnya berita, melainkan lantaran kejahilan serta kedengkian dan hasutnya hati mereka-mereka yang tidak menyukainya. Mereka tidak mencintai Allah sebagai sepemilik al-haq yang telah mengutus Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta menurunkan Islam melalui beliau. Mereka tidak takut terhadap ancaman Allah yang memiliki perbendaharaan siksa yang sangat banyak, yang sangat pedih, serta azab yang Allah berikan kepada umat-umat yang durhaka tersebut. Mereka tidak berpihak kepada Allah, sebaliknya lebih berpihak mereka kepada hawa nafsunya. Mereka pada dasarnya, sadar atau tidak sadar, telah bertuhan kepada hawa nafsu. Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya kira-kira yang berbunyi, maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkan mereka sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan ketutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran darinya? Al-Quran surah Al-Jasiyah ayat ke-23. Para hamba Allah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, walaupun kebenaran telah nyata, bukan berarti keimanan umat akhir zaman mulus berlalu tanpa ujian. Ujian tetap ada sepanjang masa. Ujian keimanan bagi segenap umat Islam adalah sunnatullah yang meski dilalui oleh siapapun yang menghendaki jalan kebenaran. Ujian keimanan yang dihadapi oleh umat Islam akhir zaman adalah antara lain. Pertama, mereka beriman ketika kondisi umat terpecah belah dalam berbagai golongan dan pemahaman. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Ala inna hamma min qablikum min ahli al-kitabi ibtarafu ala nisnataini wa sab'ina millah wa in hadhihi al-millata satabraqi ala thalas wa sab'ina tisnatani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannati wa hiya jama'ah." Ingatlah,
Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dahulu ahli-ahli kitab berpecah belah menjadi 72 golongan. Dan sesungguhnya umat ini akan berpecah belah juga menjadi 73 golongan. Yang 72 golongan akan mereka dimasukkan Allah ke dalam neraka Jahannam. Sedang yang satu golongan adalah berada dalam syurga. Para hamba Allah, kaum muslimin yang berbahagia, inilah salah satu perbedaan mendasar antara kondisi muslimin, kondisi umat Islam pada zaman Rasulullah dan para sahabat dengan umat Islam pada akhir zaman ini. Kalau dulu kaum muslimin hidup terpimpin satu jamaah, satu komando dari Rasulullah atau khalifah sebagai pemimpin umat, namun saat ini umat Islam hidup membutir, bergolong-golongan, terkotak-katik dalam sekat teritorial negara, saling membanggakan mazhab, saling menghujat dan saling sikap dan memitnah, serta perilaku yang mengarah pada ikhtilaf serta tafarruq. Dalam Al-Quran Allah sebutkan situasi seperti ini hanyalah akan mendatangkan azab yang sangat pedih. Wala takunu kallazina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat ulaika lahum azabun azim. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang terpecah belah dan berselisih paham setelah datang kepada mereka keterangan yang nyata, bagi mereka azab yang sangat pedih. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 105. Para hamba Allah kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, seharusnya dengan kenabian Rasulullah seperti disebutkan di atas tadi tentang terpecahnya muslim dalam banyak golongan dan sekarang sudah nyata terjadi, menjadikan umat akhir zaman kita-kita ini untuk semakin selektif dalam menyeleksi apa yang harus kita ikuti dan mana yang mesti kita tinggalkan. Kalau kita melihat redaksi hadis di atas, maka seharusnya fokus perhatian kita adalah kembali kepada kalimat al-jamaah agar kita selamat dari situasi perpecahan dan perselisihan umat Islam. Yang kedua, adanya manusia-manusia yang menyampaikan seruan terlihat seperti menyampaikan kebenaran, akan tetapi sebenarnya justru menyeru kepada pintu-pintu neraka. Dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, qala na'am da'atu ala abwab jahannam min ajanihim ilaiha fazakuhu fiha qultu ya Rasulullah sibhum lana qalahum min jildatina wa yatakallamuna bil sinatina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, yaitu adanya penyeru-nyeru atau orang pendakwah yang mengajak ke pintu-pintu jahannam. Barang siapa mengikuti ajakan mereka, maka mereka melemparkan dirinya ke dalam neraka jahannam tersebut. Lantas aku bertanya, ya Rasulullah, tunjukkanlah sifat-sifat mereka itu kepada kami. Lantas Rasulullah menjawab, mereka itulah dari kulit-kulit kita dan berbicara menurut lidah-lidah mereka untuk menjerumuskan umat yang sebenarnya. Para hamba Allah kaum muslimin yang berbahagia, hari ini kenabian benar-benar nyata, lihat dan perhatian baik apa yang terjadi di sekeliling kita. Banyak sekali mereka yang memperlihatkan fisik seperti orang-orang muslim yang soleh, akan tetapi hatinya serigala, lisannya penuh dengan fitnah dan fitwahnya adalah fitwah yang menuju kesesatan. Ada yang mengingkari hadis Rasulullah, ada yang ingin merenovasi syariat Islam, ada juga yang meragukan kebenaran al-jamaah dan kembalinya ke khilafah. Ada yang mengatakan bai'at yang dilakukan saat ini adalah bid'ah, serta ada pula yang meyakini hadirnya Nabi baru, bahkan ada yang mengaku sebagai Jibril baru dan Imam Mahdi. Na'uzubillah summa na'uzubillahi min zalik. Inna Allah la yaqbidul ilma intaza'a yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma yaqbidul ulama'i hatta iza lam yabqa aliman ittakhazan nasi ru'usa jahalan fas'ilu fabta'u bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Yang artinya bahwasanya Allah tidak akan mencabut ilmu dengan sekaligus dari manusia, namun Allah menghilangkan ilmu agama
dengan mematikan para ulama-ulama yang taat kepada Allah. Apabila sudah ditiadakan para ulama, orang yang akan banyak memilih orang-orang jahil sebagai pemimpinnya. Apabila pemimpin yang jahil itu ditanya, mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan agama. Mereka sesat dan menyesatkan orang-orang lain. Para hamba Allah kaum muslimin yang berbahagia. Yang ketiga, yakni dorongan kepada syahwat dan hawa nafsu, serta daya tarik dunia yang sampai pada titik klimaks. Sebuah hadis menyatakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innahu sayakhruju min ummati aqwamu tajara bihim tilkal ahwa'a kama yatajaru al-kitab kalbi li sahibihi wa qala amru al-kalbu bi sahibihi la yaqdi minhu irkin wala mafsilul illa dakhla." Dan sesungguhnya akan ada dari umatku beberapa kaum yang dijangkiti oleh hawa nafsu sebagaimana menjalarnya penyakit anjing gila dengan orang-orang yang dijangkitinya, tidak tinggal satu urat dan sendi ruas tulangnya melainkan dijangkiti keseluruhnya. Rawahul Abu Daud dan Ahmad. Para hamba Allah kaum muslimin yang dirahmati Allah, fitnah syahwat saat ini benar-benar telah sampai pada titik yang sangat memprihatinkan. Manusia berlomba-lomba mengumbar syahwat. Manusia yang mukmin sangat teruji untuk istiqamah agar bersih dari fitnah syahwat tersebut. Kalaupun ia mampu, bisa jadi anak dan istrinya terjerumus ke dalam lingkaran fitnah syahwat tersebut. Dunia saat ini diperlihatkan kepada kita dalam bentuk yang tidak membuat mata kita berkedip dan membuat nafsu kita bergejolak serta menimbulkan keinginan di dalamnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang kira-kira artinya, akan datang suatu zaman saat itu orang-orang yang beriman tidak akan dapat menyelamatkan imannya kecuali bila ia lari membawanya dari puncak bukit ke puncak bukit yang lain dan dari situ dari suatu gua ke gua yang lain. Maka apabila zaman itu telah tiba, segala mata pencaharian tidak dapat diperoleh kecuali dengan melaksanakan sesuatu yang menyebabkan kemurkaan Allah. Apabila ini terjadi, maka kebinasaan seseorang adalah dari sebab-sebab mengikuti kehendak istri dan anak maupun anak-anaknya. Kalau ia tidak mempunyai istri dan anaknya, maka kebinasaannya dari sebab mengikuti kehendak kedua orang tuanya. Dan jikalau orang tuanya juga sudah tidak ada, maka kebinasaannya dari sebab mengikuti kehendak famili maupun saudaranya untuk mengikuti hawa nafsu dalam hal menjerumuskan umat manusia tersebut. Saudara-saudara, kaum muslimin, hamba Allah yang dimuliakan Allah, setidaknya tiga hal di atas yang kita hadapi umat Islam di akhir zaman ini. Dan itulah ujian keimanan bagi kita. Siapa yang tetap istiqomah, serta siapa yang mundur dari barisan keimanan. Mudah-mudahan dapat kita saling mengkoreksi diri, saling untuk meningkatkan iman dan Islam kita, keimanan yang hakiki dalam hal menjalani hidup kehidupan yang masih panjang di hadapan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Kiranya keimanan dan keislaman kita tetap istiqomah untuk menjalankan perintah-perintah ilahi Rabbi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام نشكره ونستعينه ونستغفره الذين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله
Allahumma fa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha 'ainal yaqin summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Summa qala Allahu ta'ala bi ayatil ukhra, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa azwaji wa anit tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين يا الله ويا قاضي الحاجات. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا يوم القيامة بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، فاسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. Thank you.